Nah, ini cara unik ya. Nah, kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fashion Creator, yaitu channel yang membawakan seputar duit menjahit dan juga informasi tentang dunia konveksi. Kali ini saya akan membawakan bagaimana caranya mengatasi benang yang suka nyangkut, benang obras maksudnya. Jadi bagaimana cara mengatasi benang obras yang suka nyangkut seperti ini. Jadi biasanya benang obras kalau sedikit lagi itu nyangkut ya, kayak gini, karena sifat benang obras itu dia mekar, jadi gampang nyangkut sehingga gampang putus. Apalagi untuk ibu-ibu ya, kasihan kalau sering nyangkut ya, sering masukin benang yang masih banyak ya, biasanya dibasahin dulu, jadi benangnya dimasukin dulu ke dalam air sehingga dia tidak terlalu mekar. Cuman mungkin ya ini kalau dibasahin dulu takutnya kena mesin itu berkarat ya, jadi sisa airnya nyangkut di tension mesin, takutnya itu. Tapi memang kebiasaan mereka itu dibasahin. Ini ada cara unik ya yang dilakukan biasa sama anak-anak borongan ya, itu dia ada yang pakai karet, terus ada yang dipotong. Ada yang dipotong kayak gini biar nggak nyangkut. Ada yang dia itu atasnya pakai karet. Nah, ininya pakai karet. Jadi macam-macam ya cara-cara unik ala tukang jahit. Nah, kayak gini. Jadi posisi karet ini menghalangi jalur benang supaya tidak kena. Biasanya kalau sedikit lagi ini nyangkut, jadi dia biasa pakai karet, tapi kadang masih nyangkut juga. Nah, terus ada cara unik ya, yang biasa mereka lakukan ya, yaitu dengan cara memakai lampu bekas kayak gini. Jadi dia lagi benangnya dia nggak kena ke, dia nggak nyangkut di sini karena dia tertahan sama lampu. Dan nanti kita praktekkan ya. Ini semoga aja bermanfaat ya, apalagi buat ibu-ibu ya. Jadi kayak gini. Jadi dia nggak mungkin nyangkut. Bisa pakai lampu yang lebih besar ya, lebih bagus. Jadi kalau ini misalkan masukin lampunya dia goyang, kita ganjel aja pakai apa. Misalkan pakai kain sedikit ganjel biar dia diam, nggak goyang. Jadi kayak gini putarannya. Ya, semoga bermanfaat ya, nanti apalagi ini untuk ibu-ibu ya yang nggak sering nyangkut atau sering putus, nanti kita praktekkan ya. Oke, kita lanjut ya. Ini cara unik ya. Nah, kayak gini. Jadi si serabut ininya ketahan sama lampu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini, untuk like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.